sebelah sana, kebetulan ibu negara saya. Yang sebelah di situ satu-satunya anak gadis saya, yang main beduk di sana, putra sulung. Jadi saya sebenarnya tak tahu main apa ini. Kata-kata. Dan bagaimana, sudah siap? Oh iya, oke. Selanjutnya yang main suling main di Rikido. Ini salah satu panglimanya Al-Farabi, dia angkatan kedua. Kalau saya biasa panggil Opi Panjang. Aplaus untuk Opi Panjang. Yang di sampingnya, ini si anak-anak. Lo. Di belakang, genda belakang ada Padil. Berdiri kok Padil. Berdiri kok itu? Masih duduk kok itu sembarang. Oh ya, Padil. Ya, yang di depan sekaligus yang aktif sekarang ini, dia yang paling tua. Karena angkatannya dia sudah beralih ke sound system. Awal Maulid. Dia angkatan berapa, Wan? Ketujuh ya, ketujuh. Nah ini pasangannya sebenarnya, cuman sudah beralih profesi dia jadi soundman. Dan malam ini saya juga ingin berterima kasih kepada Dinda saya yang mensupport saya sound system, Dinda Male dari A2 Pro. Oh di sana Ki, yang di soundman mungkin Dinda atau Setia Budi. Yang menari ini undangan langsung. Malam ini saya ngundang teman-teman yang hadir di sini untuk pestanya dia tanggal 20 Desember. Luar biasa. Ya, yang sebelah sini ini juga paling bungsu yang Paragi yang angkatan terakhir. Hei, Agro. Tadi yang mau menikahin namanya Dini. Yang sebelah sini yang paling bungsu Epi. Dia masih jomblo sekarang. Ya. Gas bestie. 5 jam menarik kah? 4. Oh, ada yang satu penarinya belum muncul kayaknya. Aji. Jadi siluman lagi. Hajar. Dinda saya Hajar. Enggak tahu ini panggil om apa panggil tante ya. Tante. Oh, tante ya. Eh, bukan saya bilang, temanmu. Tante ini. Gimana? Sudah ready? Oke. Sanggar Seni Budaya Al-Farabi Bulukumba dengan karya Mas Sulo Ketengseme. Selamat menjadi penyaksi.
anu asalna abi. Nareko ribuas siwai. Elo tangeloku. Elo tule napuas siwai. Angkalinga manet ko iko rupa tawe. Wih masih agar ya seneng.